Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Kali ini kita akan jalan-jalan di Kota Brilas sambil mengisi waktu luang di hari puasa. Tapi sebelum itu, mohon bantuan untuk subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share video ini. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oh, jadi pakai data lain gitu. Enggak. Pakai data tak lah kalau dia diganti handphone. Kalau Play Store memang sekarang kalau saya dulu bisa. Main Mobile Legends pakai kan. Tapi tak bisa dia. Ini direkam dia dia enak ya suaranya. Pakai wifi kan bisa. Dia bagus lah yang pakai suara-suara tuh. Jadi orang dengar, oh ini ngomong ngobrol kan. Mulak dilagai. Yang mulak di dulu. Ini kita memasuki kota atau apa nih ya? Nggak bilang, dibilang kota, nggak pula kota kan? Brilas. Kota kecamatan. Ya. Kota kecamatan Brilas. Ini simpang 4 Brilas, kelurahannya Pangkalan Kasai. Lagi ngawal sawit nih. Iya, ini sawit kita nih. Sawit kita nih. Kalau nggak dikawal nih nanti dia macam-macam anggota nih kayaknya. Kencing sembarangan. Iya. Coba kencing sembarangan soalnya. Mulak dilagai, tak mulak dilului. Nah, itu mobil Rote. Mobil kita tuh. Hah, Rote? Iya. Itu ada Rote. Hah, lu buka apa? Bos. Serius? Sembarang aja. Sembarang budak. Hati-hati lah di jalan. Ada tuh Rote itu. Serius, Pak? Iya. Jadi nanti kita balik. Itu Rote yang di Pekanbaru. Iya, kan? Rote. Oh. Oh. Ah. Nih, Brilas nih. Jadi nanti kita ke Pasar Buah lu. Yeay. Nanti pas pulang kan. Shopping-shopping buah kan. Oh, cari Veneta nanti ya di Pasar Buah ya. Veneta. Di buah. Karena di koleksi aku ada deh lah. Hah? Siapa kah di koleksi aku? Pasar Buah Brilas aja lah, tak? Enggak, nanti siapa. Cair pula nanti. Oh, iya pula. Masa iyo awak makan siang-siang nih? Bapak-bapak pas. Nah ini aja kita makan siang nanti kan biar kuat sampai sore. Rasanya. Abang tak pas ya? Tak pas dah. Awak ni awak pula di lagak-lagak ya. Mulak di lagai nak mulak dulu ya. Inilah ni ya. Inilah kerja awak ni kalau hari libur ni. Mantau anggota kan. Anggota apa? Anggota Rohis. Ini mobil Dian nih. Mana, Mak? Itu mulak jelaga ya? Mobil-mobil awak nih. Mobil orang. Sebenarnya. Mobil orang. Sabit awak siapa? Orang juga? Orang. Itu apa? Awak ngawal aja nanti. Suntuk. Ada kerja di rumah ya, suntuk. Presiden nyuruh di rumah itu ah malas, Pak. Macam mana kira-kira Brilas dibanding kotamu? Lebih ramai mana? Nah, ramai. Ini kita sekalian mau ke kebun. Kebun siapa? Kebunnya Pak Asisten Pak Tian ya. Kalau Pak Tian kebunnya plasma gitu. Enggak usah disebut. Iya, enggak ngerti. Iya. Plasma itu artinya ya boleh dikatakan kalau di hotel itu VIP-nya lah gitu ya. Kalau awak small room-nya. Tapi hasilnya ya. Hasilnya VIP juga. Ya karena ada potongan. Iya. Ada aja. Lebih besar kita kok. Lagi tengah ada potongan. Abang aja sih ngomong lah. Kok putih wajah Mas Judin? Hah? Pakai skincare. Awak kalau di handphone ini awak yakin awak paling ganteng, tapi kalau di luar awak tak yakin. Abang memang gelap ya, Pak. Abang kok hitam itu? Eh, apa hitam sih? Tapi ya. Mirip orang Kongo, Bang. Oh. Suriname kan ya. Suriname. Suriname Amerika Latin. Banyak orang Jawa kan sana. Iya.
Saya kan tidak bulat je lah guys. Mirip air natio bang. Belum makan dong. Belum makan air natio. Jadi menurut abang lah. Nah, pelajaran. Menurut abang. Nah, kita bicara tentang apa? Ayo kita main pas apa? Tebak-tebak. Ah, menurut Bang Tian, apa yang menyebabkan mahasiswa ini belum nikah-nikah? Nah, kita jujur-jujur aja. Jangan, gak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Tampaknya tumbuk ya. Ini apanya nih? Tumbuk apa ya? Ini tumbuk saya kakinya. Apa ya, kalau kerjaan lah jelas. Apa ya? Orangnya lah gagah. Gagah. Apa lagi yang kurang? Uang banyak, anak baik, ah tak ada yang kurang kan? Satu yang kurang. Ah, apa yang kurang? Itu yang harus tahu. Keberanian ya. Coba berani langsung aja. Nah, pikir lagi langsung aja dan mbak anak orang tuh langsung aja nikah. Okay. Abang kemarin gitu nak? Tapi kalau menurut Bang Asis kenapa Bang Asis? yang ngasih pertanyaan tadi? Kalau menurut awak? Ya kalau menurut awak memang kalau dari segi yang awak bilang tadi lah tak ada minus ya kan? Lah itu sisi positif ya lah. Sisi negatif tapi ya yang pertama yaitu sama ya, karena yang pertama mungkin kurang berani, yang kedua itu kalau yang saya kira ya saya yang kiri, kalau yang menurut pendapat saya ya saya lo itu kan serius tadi nih. Oh serius nih, ini kan bercanda. Pak Asis itu kurang menyediakan waktu untuk asmara. Jadi dalam 24 jam tuh kerja 20 jam, 4 jam tidur. Nah, jadi ada satu jam pun untuk asmara. Sebenarnya bisa untuk asmara. Asmara bisa. Kerja itu pula dia cari-cari. Itulah asmara, pas lajak pas asmara kan, nah ada juga gitu kerja tuh adanya ada di situ tuh lah tak salah aja tuh kan lagi ada dekat nih. Itu tuh kan beda orangnya. Oh, beda orangnya. Nah, siapa ceritakan lah. Enggak apa-apa. Kan bisa disensor. Gitu, tet, ya. Pokoknya sepanjang abang ngomong itu di tet aja begitu. Enggak apa-apa. Sudah aja. Mana tahu ya, bisa bantu doakan ya namanya kan. Oh, perlu nama soalnya kalau doa tuh. Tak orang suruh nami kan. Saya sedang ada lah. Oh, ada. Darah ya. Orang Melayu abang nih. Darah. Orang Melayu yang lama di sini. Semenjak abang punya kebun sawit Mantian, berapa keuntungan yang mendapatkan dari hasil kebun abang? Sampai kini lah ada untung-untungnya. Kalau jangan bertanya keuntungan lah. Tadi ya. Yang pasti investasi ke depannya. Gitu, kalau sekarang kan aku baru buat syutingnya. Kalau sekarang kan lagi muda-muda inilah nih. Iya. Cari pet dari tanah ya, kebun. Nanti kalau anak lah besar, kaya lagi nyari investasi di sini. Enggak ada tanah nanti kan suruh anak tinggal di kebun. Tak juga. Iya. Satu-satu dulu. Kalau Bang Asis tak apa lagi? Kebun saya aja. Mau beli kebun lagi ini. Tuh, aku tuh. Yang mana? Mana juga ini double harusnya. Takutnya copot aja tuh. Nanti kalau lah gajian dari YouTube tuh, kalau lihat handphone yang kamera bisa zoom jauh-jauh.
Iya sih. Tak kamera dah, handphone lagi dah. Oh, apa nama? Lah kamera, lah GoPro lah. Bukan banyak air ya. Kurana. GoPro, kalau memang merek GoPro tu ya tetap. Bukan GoPro. GoPro. Kawin. Sama Yonik dan Yenik kan. Ya tak apa-apa, yang penting punya kan.